Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak bukan sedang dihukum ya, tapi mereka sedang lari-lari pagi. Mereka ini disuruh lari pagi supaya memiliki nafas yang panjang gitu. Karena kemarin Mas Farid lomba di kabupaten, sebenarnya hafal banget, tidak ada kesalahan, cuma kalah di suara kelihatannya gitu ya. Jadi untuk mengevaluasi yang seperti itu, kita bangun juga suaranya. Nah, untuk membangun suara itu yang penting juga adalah nafas gitu ya. Jadi anak-anak di sini fisiknya dilatih juga, walaupun dengan sarana seadanya, tapi semuanya seneng loh. Lihat Dika aja yang umurnya 4 tahun semangat banget dia lari. Masya Allah, ini anak-anak nih ketika sedang lari-larian tuh. Aduh, ya mentang-mentang jalanan sepi, tapi jangan ke sebelah kanan dong, banyak kendaraan. Tuh ada anaknya. Nah, namanya anak-anak nih. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, udah diajarin di kiri, masih aja ke sebelah kanan. Oke ya, minta jadi doanya dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini kegiatan ini bisa bermanfaat untuk mereka ya. Dika, menang jalan Dik. Kuat. Dika. Intinya semangat. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, gitu ya. Jadi kita itu harus kuat fisik, kuat pikiran, kuat iman. Kuat badannya, kuat ilmunya, ajarin sebelah kiri mas, dan kuat finansialnya. Mudah-mudahan saja. Siada doa dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.